Jadi di video kali ini kita akan bermain game Euro Truck Simulator 2 guys. Nah kali ini kita bakal pakai L300 modifikasi. Kita bakal naik ke Stinjau lagi. Ya Stinjau lagi guys. Sebenarnya banyak yang bosan dengan Stinjau ya. Tapi kali ini gua bakal menuin request teman-teman di video sebelumnya. Sebenarnya gua juga ya lumayan bosan guys. Tapi gak apa-apa dah. Kita bakal naik pakai mobil champion guys. Dan mobilnya mobil pickup kayak gini. Apakah mobil ini bakal kesulitan kayak mobil-mobil truk yang kita pakai guys? Kita saksikan aja guys. Oke kita hidupin ya. Kita menuju ke Stinjau guys. Oke lanjut. Belakang kosong ya. Oke klaksonnya hidup juga. Ini suaranya kalau dari interior agak kurang keras ya guys ya. Mungkin karena ada peredam ini ya. Di bagian bodinya kayak ada kulit-kulit warna biru gitu guys ya. Dashboardnya itu untuk mobil ini udah ceper ya dari sananya dari Mas Agus Cahyono dan ini free guys. Ini gua pasangin velg camber ya. Jadi udah stylenya kayak drip gitu ya guys. Lumayan bagus lah ini. Banyak gua suka nih dari mobil L300 nih. Ada aksesoris itu muatan sound system, mod sapi, terus ada mod overload kayu guys ya. Kali ini kita naik ke Stinjau bermuatan sound system guys. Gila main henteng nih guys ya. Oke pakai kepater enggak guys ya, aman ya. Kentul-kentul bannya gila realistis banget ya. Ada helikopter di sana guys. Oke coba interior guys. Ini cakep banget interiornya ya. Warnanya biru-biru kayak gini guys. Gila keren dah. Udah kayak mobil beneran ya guys ya. Kayak mobil L300 yang udah dimodifikasi beneran guys. Oke, kita oper gigi satu, Pak. Yuk, tanjak. Kuat ya, kalau lanjut sih kuat. Tapi nggak seru nggak, guys, ya. Oke, aman. Wulah, ulik-ulik mobilnya, ya. Wah, ini di tikungan udah lumayan keren, guys. Gue kasih setengah kopling, nih. Oke, aman, ya. Enak banget, guys, kalau pakai mobil kecil, guys, di sini, ya. Nggak nyangkut-nyangkut, ya. Kalau pakai mobil kontainer atau trailer yang seperti kemarin itu, guys. Bakal nyangkut guys ya. Tikungan pertama kita lolos guys. Dan ini tikungan kedua. Ini gue gigi satu nih. Oke nyenggol gak ya. Aman ya guys. Oke luas banget guys kalau pakai mobil kayak gini. Tapi gak tahu pas di tikungan Stinjau. Kita coba banting dari kiri langsung apakah bisa guys ya. Karena mobilnya kecil juga nih. Biasanya kalau mobil-mobil kecil itu sih gak seberapa kesulitan. Kalau di tikungan Stinjau di dunia nyata guys ya. Yang bikin sulit tuh mobil-mobil panjang, terus mobil trailer-trailer kayak gitu bakal susah naik ya guys ya. Kita naik ini guys ya. Coba kita eksterior. Ini kita gigi satu guys. Nah ini gua coba banting ke kiri langsung guys ya, nggak usah ancang-ancang ke kanan. Bakal bisa. Oh no, bisa guys ya. Ternyata kalau pakai mobil kecil nggak perlu ancang-ancang ke kanan guys. Dan ini mobil ceper. Bisa lolos guys ke situ guys ya. Ini gua penasaran gua mau balik lagi nih guys. Oke kita balik lagi ya. Awas belakang ada L300. Klub guys. Oke kita balik ya. Ada L300 pak. Rem tangannya kok gak main. Ntar guys gua mau putar kanan nih. Depan ada truk Volvo. Gak mau ngalah guys. Oke. Gak apa-apa dah. Kita tungguin ya. Gua mau penasaran guys mau turun pakai mobil ini terus naik lagi nanti. Gua mau ambil sebelah kanan ya atau kiri mentok. Tadi kita agak ke kanan ya. Kita ambil kiri mentok sekarang ya. Awas ya. Lumayan berat ini muatan sound system guys. Alright. Ada mobil berhenti di sini. Kita salip aja ya. Mobil apa nih yang berhenti nih? Volvo tadi guys. Nah ini mobil-mobil kalau mobil-mobil traffic dia langsung belok ke situ bisa tuh ya tuh. Aman dia ya guys. Kalau kita pakai mobil panjang bakal sulit di situ guys. Nah kali ini gua turun lagi nih guys. Gua mau coba naik lagi dari bawah ya. Tapi nanti gua bakal mentokin ke kiri aja ya di tikungan Stinjau-nya itu. Kita putar bawah di sana guys. Belakang kosong ya. Belakang ada musuh.
Oke guys, nah ini kita bakal adain eksperimen. Oke, mobil L300 ini kita mepet ke kiri, apakah nyangkut atau enggak ya? Padahal mobilnya cepet banget guys ini. Ya ini trafiknya lagi rame di sini ya. Kalau pakai truk wah sulit guys. Bukannya gua nggak bisa nyetir emang, tapi emang kalau banting ke kiri tuh nggak bakal bisa. Di dunia game atau di dunia nyata juga nggak bisa guys, langsung banting kiri, harus sambil sangat-sangat ke kanan ya. Ini gua coba pepetin ke kiri ya. Lihat, ah nyangkut-nyangkut kan bempernya di situ tadi. Lihat ya guys, mobil ceper. Oh kan positif nyangkut di sini guys. Kalau ambil kiri, ah mobil busnya nyenggol gua. Bentar ya, kita tes lagi. Waduh nggak kuat guys, mundur dia. Oke kita mundur dikit. Hop. Nah ini tuh gua rem tangan gelundung juga guys, tuh berat tuh. Udah rem tangan ya, tuh masih tetap berat ya. Tetap lari ya. Oke berhenti ya. Ada bus mogok nih gara-gara nyenggol gua tadi mungkin ya. Coba kita lagi naik guys. Oh, berhadapan sama truk dia guys ternyata ya. Oke. Oh, ngeden guys. Oh, kan. Damage guys. Mobil kita tetap nyenggol guys kalau banting kiri habis ya. Mobil kecil ini guys. Gimana kalau mobil besar? Positif fix nyenggol ya di situ ya. Oke, interior. Nah, jadi teman-teman tahu ya kalau pakai mobil kecil itu pasti lolos lewat situ guys. Kalaupun langsung banting kiri. Kecuali kalau pakai mobil besar ya. Gua udah coba beberapa mobil, banyak banget ya. Udah naik bis, terutama pakai Hino kemarin itu sama truk UD kemarin ya. Itu nyangkut susah banget dan gua sampai nyerah. Karena emang nggak bisa naik guys. Susah, baknya panjang ya. Terus natap. Walaupun truknya kelihatan tinggi, tapi tetap nyangkut, guys. Oke, lanjut. Wah, ada kali lawarnya di interior ini. Serem juga nih ini mobil ya. Klaksonnya realistis, guys, kayak mobil beneran, kayak mobil pribadi gitu ya. Tuh. Enak banget ini mobil bisa kenceng kayak gini, guys. Speedometernya juga fix ya, gerak ya. Nggak tahu speedometer fullnya nih. Indikator bensinnya atau kalau ini L300 solar ya guys ya. Kayaknya sih solar ya. Suaranya kayak gini. Oke santai aja pak. Kita muatan sound system nih, nanti rusak soundnya. Coba overtake. Aduh nggak berani dah. Ada pusu depan. Au! Hampir saja teman-teman ya. Lumayan pakem remnya ini. Tapi kalau kita rem ngejut kayak gitu, dia ngesot guys ya. Tadi aja pas mundur itu ya di tanjakan Sitinjau dia ngesot pas gua rem tangan ya. Padahal kondisinya dia mundur ke belakang. Oke, kita coba overtake nih mobil. Mobil Fuso. Ini di kalau di Solok emang ada yang punya kayak gini guys, mobil L300. Au, shit, ada mobil besar. Mobil L300 yang udah dimodifikasi. Ini ngapa bus yang berdiri di situ? Busnya kayak kesusahan juga nih guys kayaknya. Oke dah, kita ambil selah dari kiri. Yap, lanjut. Ah, buat teman-teman yang request L300 ini sebenarnya dia ada yang request juga sih di GT5 guys ya modifnya. Cuma di GT5 belum ada modnya yang L300 ini guys. Ya baru ada di NTS2. Jadi hari ini gua mainnya di NTS2 ya. Tapi nggak apa guys, yang penting udah ada modsnya dan ini gratis, nanti gua share linknya di deskripsi ya buat teman-teman yang ingin main di NTS2. Ini gua main di versi 130. Kemarin banyak banget yang DM nanyain versi NTS2. Gua pakai 130, 134, terus 128 juga pakai. Gua main di map Sulawesi itu pakai 128. Kayaknya 123 udah nggak pakai lagi, udah lama banget guys itu. Map Sumatera yang 2.4 itu pakai versi yang 1.23 gua dulu. Kalau yang ini map Sumatera yang 2.8 ini pakai 1.30 guys. Karena juga work sama map Raja Wali untuk NTS2 1.30 ini. Udah full DLC juga nih ya, backupan dari Rais.
Gua masukin gigi satu, nggak mau. Ke kopling dua kali baru masuk. Kuplingnya harus dikocok dulu, guys. Udah, ambil kanan yo. Ban kosong ya. Ada usu di depan, guys. Untung dia pelan. Kalau ngebut gua hantam lah di tikungan. Oke. Lempeng nih, nanjak nih, guys. Siap. Wah, busuk pak. Oh shit. Gila, mobil ini overtake, guys. Untung gua ngebuang ke sini ya. Kalau enggak ini walah. Mobil gua sampai mati coba. Kuat gak nih mobil gua nih? Gila mobil itu. Gua sampai ngebuang-buang ke kiri, overtake dia. Parah bener, guys, mobil itu. Untung gua sigap ambil ke kiri langsung bantingnya. Untungnya di sebelah kiri tadi gak ada jurang, guys. Kalau ada jurang, walah. Habis gua. Udah lempeng-lempengnya jalan, ada mobil overtake. Gila. Wah, sudah bus pak depan. Apa ini lagi nih, macet. Waduh amat lah, kita ambil aja kanan. Oh, ada mobil tenggelam di sini. Aduh guys, di sini ada pusu tenggelam, nggak tahu kenapa ini ngebug pusunya, guys. Nggak bisa lewat ini, guys. Kita lihat di map nih, ya ampun guys. Sebenarnya dikit lagi mau sampai Solo, guys, tapi ini ada mobil celaka di sini, guys. Kita sampai di sini aja, guys, dan kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.